Nih, alhamdulillah sardennya sudah masak, teman-teman. Ini sengaja cabenya dibanyain karena cabenya enak banget sama bagi kami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe ya, like, share, dan komennya. Assalamualaikum teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Selima Ketering. Hari ini kita akan memasak sarden mili. Yang bagusnya ya, sarden mili mereknya. Sarden mili ini. Dengan ini. Ini pembukanya biar praktis. Minyak makan, bawang 12 siung, bawang putih 1 siung, tomat 1 buah, cabai merah 1,5 on, gula sama garam untuk perasanya. Kita lanjut memasak. Kentang tadi 6 buah untuk kita tambah ke sarden tadi. Panaskan minyak untuk menggoreng kentang dulu. Gak usah banyak-banyak minyaknya. Ini makanan waktu kecil suka kali nih kalau mentah-mentah. Itu kuahnya itu dimakan gitu aja, berebut sama adik-adik. Ingat kali waktu papa masih ada. Enak kali. Oke. Ini kentangnya udah mau masak. Enggak diaduk, lengket dia. Dandamu satu udah bocor. Iya. Tanya sama si Ed. Masa orang ini bertiga sampai periuk aja bocor. Saya dimasukkan kali ini, tadi saya keringkan dalam kuah ini, jadi kuahnya malah keluar kalau apanya, jadi tidak masuk digoreng. Tidak cukup ya, supaya jangan tercikan ya.
goreng-goreng kali. Ini sudah nih. Oh, saya dikasih tomat karena ini tomat udah ada, saya lupa tadi. Oh, kita kasih cabai ya. Ini sarbennya tadi tinggal. Jadi tadi nggak pakai tomat ya, maaf tadi tomatnya udah diperagakan tapi nggak jadi. Kurang hijau tuh daun, kurang hijaunya. Nih alhamdulillah sardennya sudah masak teman-teman. Ini sengaja cabenya dibanyain karena cabenya enak banget sama bagi kami. Oke, terima kasih, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe ya, like, share dan komennya. Oke, sudah masak, kita bau kan. Cabenya nggak lama lagi kita aduk. Banyak minyaknya karena tadi enggak saya saring kentangnya. Oke. Kalau begini enak ya. Ush. Meresap. Udah, kita matiin apinya. Kita pindahin buat tempat yang cantik si merah. Wih, si merah. Oh, wih. Banyak sambalnya. Wow. Sengaja dibanyakin sambalnya tadi.